Hallelujah.
Masing-masing kami terus memuliakan Tuhan supaya melihat kami hati Tuhan senang, melihat kami Tuhan bersuka cita, sebab kesenangan Tuhan adalah tujuan kami ada di sini, ada di dunia saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur sebab hadirat-Mu menghinggapi, melawat kami sehingga kami tumbuh kembang dengan kuat di dalam iman kepada Tuhan, sehingga segala keadaan yang terjadi di bawah kolong langit tidak akan mampu menggetarkan iman kami, sebab Tuhan yang kami percaya lebih besar. Kasih ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa ya pemimpin pujian kita, bapak-bapak yang hebat dan luar biasa. Kita terus maju di dalam Tuhan. Kita terus berkembang, amin. Kita tidak boleh berhenti di satu titik saja, sebab Tuhan menjanjikan kita perkara yang ajaib dan besar. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri, amin. Kita melatih diri, kita melangkah maju, jangan jalan di tempat. Jalan di tempat itu kalau apel bendera aja, jalan di tempat.
Kalau di dalam perjalanan hidup, jangan sampai kita jalan di tempat, kita harus bergerak maju. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9. Nanti kita akan lihat dari satu perikop ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Dia katakan ayat ini bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dia yang ampunya keselamatan itu memberikan itu kepada seseorang. Dan tentu waktu Yesus berkata kepada Zakheus bahwa terjadi keselamatan, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dibayangkan oleh Zakheus. Jadi kita melihat dulu Bapak Ibu kisah ini. Nah pada waktu itu Yesus sedang masuk di sebuah kota yang bernama Yeriko. Sebenarnya dia bukan mau masuk di kota itu. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat yang pertama, dia katakan begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Sama seperti orang yang mau pergi ke Malinau dari Blenari, tapi dia melewati sesuatu. Penulis Injil Lukas ini menerangkan bahwa Yesus masuk ke sebuah kota, berjalan terus untuk melintasi kota itu. Dan dikatakan bahwa di situ ada seseorang yang bernama Zakheus. Dia itu kepala pemungut cukai. Kalau sekarang pemungut cukai itu adalah kepala pajak. Dia ini Zakheus itu orang yang punya jabatan dalam pemerintahan yang ada di sana. Ya. Jadi pegawai pajak dia nih, bukan pegawainya lagi, kepalanya. Bahkan Alkitab katakan di sini, dia itu orang yang sangat kaya. Jadi Yesus melewati kota itu, tetapi Zakheus yang adalah orang kaya, kepala pemungut cukai, dia itu penasaran dengan Yesus. Makanya dikatakan di sini, ia berusaha untuk melihat di ayat 3, orang apakah Yesus itu. Jadi ceritanya Zakheus yang kepala pemungut cukai dan juga orang kaya, dia penasaran seperti apakah Yesus yang orang cerita itu. Di kalangan bawah Yesus dimuliakan, di kalangan atas Yesus direndahkan. Jadi ini orang kontroversial dan dia ingin memperhatikan, jangan-jangan bentuknya itu beda dengan yang lain. Mungkin itu dalam hatinya Zakheus. Akhirnya dia ingin melihat Yesus. Tetapi ia tidak bisa berhasil karena orang banyak, sebab dia pendek. Tetapi Zakheus tidak berhenti. Dia cari akal, dia manjat di atas pohon. Biasanya yang manjat pohon di sini hanya anak-anak saja. Tapi di sana Zakheus orang kaya, pejabat. Tapi dia manjat pohon hanya mau melihat orang seperti apa Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari tulisan ini, Yesus pun yang awalnya tidak punya tujuan khusus di kota Yeriko, akhirnya harus nginap di situ, di rumah Zakheus. Dan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Zakheus itu dikatakan oleh mulut sang kehidupan, yaitu Yesus. Di nas yang kita baca tadi yaitu, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu keselamatan yang datang tidak karena pikiran, rencana atau usaha kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau kita pelajari bersama-sama adalah bagaimana mungkin Yesus membuat statement, karena Allah kalau ngomong tidak mungkin dia cabut. Tidak ada. Kalau dia sudah katakan engkau selamat, tidak akan dia cabut itu. Tetapi tentu ada pertimbangan yang sudah betul-betul matang sehingga Yesus katakan itu kepada Zakheus.
Dan waktu dia berani mengatakan bahwa engkau selamat, itu tidak akan pernah dia bisa cabut kembali. Yes, yang saya mau kita perhatikan, pertimbangan apa sehingga Yesus berani mengumumkan. Karena waktu Yesus ngomong hal ini, itu disaksikan oleh ahli Taurat. Makanya di ayatnya yang ke-7, ahli Taurat dia bilang ini di sini, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Jadi ada orang yang melihat Yesus di situ. Orang itu juga tahu pasti bahwa Yesus ini orang kudus, utusan Allah. Sehingga mereka bilang, ah dia numpang di orang berdosa, tinggal dan makan di situ. Nah Bapak Ibu, simak baik-baik hal ini. Jadi seorang Yesus yang adalah Tuhan, dia legitimasi bahkan memberikan sebuah cap kepada Zakheus, diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya juga kita ingin mendapat pernyataan dari Tuhan, baik melalui firman ataupun penglihatan, yang akan berbicara sesuatu kepada kita. Nah ketika saya merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ini kepada manusia, mengatakan bahwa hari ini engkau selamat. Bapak Ibu bisa rasakan hal ini? Nah saya ingin kita melihat baik-baik hal ini Bapak Ibu. Keputusan yang Yesus buat di Yeriko, di rumah Zakheus, itu berdasarkan pertimbangan yang mutlak. Nah ini yang saya mau kita perhatikan. Apa Tuhan? Pertimbangan apa? Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya akan membahasnya dari ayat yang pertama. Bahwa Yesus pergi ke sebuah, dia masuk ke sebuah kota dan berjalan terus untuk melintasi kota itu. Dan di situ ada orang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia sangat kaya. Namun ada satu hal yang unik, bahwa Zakheus dia penasaran dengan nama Yesus. Dia pingin tahu, pingin ketemu dan lihat orang seperti apakah Yesus yang dimuliakan oleh kalangan bawah dan direndahkan oleh imam-imam dan pemimpin agama Yahudi. Karena yang memuliakan Yesus hanya janda, duda, orang miskin. Mereka saja yang memuji dia, menganggap dia Tuhan. Beda dengan imam-imam dan orang kaya, enggak, termasuk Zakheus mungkin. Tapi Zakheus beda. Dia penasaran dengan Yesus. Dikatakan di ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan karena banyaknya orang, Zakheus yang ingin bertemu melihat Yesus itu gak bisa. Kenapa? Badannya pendek. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang pemimpin dalam sebuah instansi, juga orang yang kaya, turun di dalam masyarakat rendah hanya untuk melihat orang yang direndahkan oleh orang sederajat Zakheus. Ditindas, dianggap dia penyesat. Dan Zakheus tidak bisa bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena terlalu banyak orang. Karena badan dia juga pendek. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang unik dan luar biasanya, Zakheus tidak peduli. Dia harus cari akal dan kejar mendahului Yesus dan manjat pohon. Ini yang unik. Kenapa saya bilang unik? Pernah gak Bapak Ibu melihat sebuah pertunjukan mungkin artis atau apa, tiba-tiba kepala pajak itu manjat pohon kayak anak kecil. Biasanya kan anak kecil saja yang manjat pohon. Apalagi kalau seorang kaya, seorang pemimpin manjat pohon hanya melihat Yesus. Itu memalukan. Bapak Ibu, tetapi Zakheus melakukan itu. Saya kasih poin ini adalah, Zakheus, orang yang tidak menyerah untuk bertemu sang juru selamat yaitu Yesus Kristus, meskipun harga dirinya harus jatuh, harga dirinya harus turun. Seorang kaya manjat pohon kayak anak kecil hanya untuk melihat Yesus. Jadi di sini memperlihatkan
bahwa seorang Zakheus, dia tidak peduli lagi jabatannya, dia tidak peduli lagi pribadinya yang kaya itu. Nah, yang penting aku harus melihat, berjumpa dengan Yesus itu. Pohon pun kun kudaki, katanya. Ku naikin. Saya bayangkannya dia lari ke dia. Lihat orang manjat. Orang bilang, siapa itu? Itu orang kaya itu. Orang kaya di kota kita. Oh, orang kaya. Kepala pemungut cukai lagi. Bapak Ibu, saya yakin kalau orang melihat dia lari, waktu orang pasti, astaga, kok bisanya ya? Dia manjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Bapak Ibu, dari sikap ini kita memperlihatkan suatu hal penting. Dia itu tidak menyerah agar dia bertemu Yesus. Tidak putus asa. Bahkan dia berjuang sungguh-sungguh sampai dia punya statusnya pun jadi taruhan. Ini adalah pribadi Zakheus yang kepadanya Tuhan katakan, hari ini ada keselamatan di sini. Bapak Ibu mau? Tuhan katakan, hari ini engkau jadi pemenangnya. Hari ini engkau dimerdekakan dari semua masalah yang kau hadapi. Dan orang itu adalah orang yang berjuang, reputasinya pun dia pertaruhkan agar dia berjumpa Yesus, melihat Yesus itu. Orang banyak berbondong-bondong di situ menyaksikan peristiwa itu. Dia tidak peduli. Yang penting saya ketemu orang yang bernama Yesus itu. Tuhan bilang, gereja sidang jemaat ini dan semua jemaatnya orang yang merdeka. Tapi kita harus punya alasan ini. Kita harus punya alasan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Zakheus tidak peduli. Meskipun orang menganggap saya nanti kayak anak kecil seperti Daud. Waktu dia menari-nari di hadapan Allah, dia seorang raja. Tetapi dia kayak anak kecil, menari-nari di hadapan Tuhan, melompat-lompat kayak orang gila. Istrinya tegur, dia bilang, saya akan lebih gila lagi. Dalam arti maksudnya, dalam pandangan manusia mungkin saya akan lebih gila lagi. Yang penting saya bisa menyenangkan Tuhan. Jadi Zakheus, inilah yang dia lakukan. Dia mau berjumpa Yesus. Semua tantangan, semua rintangan, apapun itu, dia tetap terobos. Mau kita? Amin. Kita harus terobos hidup ini. Karena tidak ada satupun yang ada di bawah kolong langit yang punya hak atas hidupmu. Tuhanlah yang punya hak. Itulah sebabnya berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan itu adalah keputusan terbaik dan sangat baik. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 dari nas ini, kita baca dulu dari ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, yaitu tempat di mana Zakheus berada di atas pohon, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini di luar nalar, di luar dugaan seorang Zakheus. Tadinya aku hanya mau melihat, dia mau menumpang di rumahku. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ketika dia berjuang untuk berjumpa Yesus, dia pun mau menerima Yesus dalam rumahnya dengan sukacita, riang dan gembira. Zakheus di sini, dia menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya meskipun ada harga yang harus dia bayar. Yaitu nanti kalau pemimpin bangsa Yahudi dan imam-imam tahu kalau aku menerima Yesus, berarti saya otomatis dijudge oleh mereka, oh kau di pihak Yesus juga kayaknya. Ya tentu akan dikucilkan. Kenapa? Kau kubur seberang, jangan tinggal di sini. Nah, itu yang menjadi resiko Zakheus. Tetapi dia tidak peduli hal itu. Dia tetap menerima Yesus, bahkan dia katakan dengan sukacita dia menerima Yesus.
Ketika Yesus masuk di rumahnya, diolok sama ahli Taurat di ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka berkata bahwa Yesus ini menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi dengan lantang Zakheus berdiri dan berkata di sini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apa maksudnya? Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang Zakheus ketika dia menerima Yesus, dan yang biasa kikir dia, kalau bahasa sesuai pelit apa ya? Soko. Riko. Bukan Riko. Kalau Riko itu irit, bukan pelit. Riko itu bahasa daerah kami itu irit. Irit nggak kesan. Riko itu pelit. Kalau Riko itu irit. Jadi beda ya. Jadi Zakheus ini orangnya mau berbagi jadinya. Ketika Yesus hadir dalam rumah dia, dia menerima dengan sukacita. Dia pun membagikan apa yang dia miliki kepada orang miskin. Dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Inilah sikap yang dimiliki oleh pribadi yang kepadanya Tuhan katakan hari ini ada keselamatan di sini. Mau Tuhan ngomong kayak gitu? Jadilah orang seperti ini. Terus yang berikut, dia katakan begini, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, berbicara tentang mengembalikan apa yang sudah diambil, ini berbicara tentang pertobatan. Amin. Dia bertobat, berapapun harganya dia akan bayar. Bahkan dia bayar lebih. Dia katakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, jika dia peras harta orang 10 juta contohnya, dia akan bayar 40 juta. Ini pertobatan yang luar biasa. Dia bayar harga. Zakheus katakan, sekiranya, artinya berarti belum tentu dia memeras orang. Tetapi kalau ada orang yang mendapati saya pernah memeras dia, saya akan bayar 4 kali lipat. Artinya Zakheus betul-betul mau bertobat. Sebesar apapun harganya dia akan bayar. Sehingga di ayatnya yang ke-9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Di ayat 10 dia katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 10 ini juga merupakan sebuah kunci utama daripada misi atau tujuan Yesus hadir di dunia. Dia menyelamatkan orang yang hilang. Jadi jangan sembunyi dari hadapan Tuhan. Amin. Karena dia mau menyelamatkan kita. Kalau kita sembunyi itu kita hanya menyiksa diri saja. Kita harus menampakkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Zakheus. Zakheus dipandang orang berdosa karena suka memeras. Tetapi karena Zakheus ini orang yang gigih, bekerja keras untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bahkan tidak berhenti, dia pun mau menyambut dan menerima Yesus dalam rumahnya. Dan setelah itu dia mau berbagi apa yang dia miliki kepada orang miskin yang susah, yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan dia mau bertobat berapapun harganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan yang mau saya bagikan buat kita hari ini adalah, mari kita menarik perhatian, kita menarik pujian, kita menarik penghargaan Tuhan, bukan manusia.
Karena manusia bisa angkat jempol, tapi bisa jatuh juga jempol itu. Capek sudah dia begini, begini sudah. Apalagi kalau kita sudah berani melukai dia sebentar saja, langsung turun lagi jempol itu. Tetapi kalau kita mencari perhatian Tuhan, mencari penghormatan, pujian dari Tuhan, maka Tuhan yang memberikan hal itu kepada kita tidak akan mencabut lagi hal itu. Dan itulah yang terjadi di kota Yeriko ini. Mau gak kita mengalami ini? Mau gak Tuhan datang ke rumah kita dan terjadi keselamatan di rumahmu? Ya, kita harus jadi seperti ini. Kita harus berani berjuang tanpa lelah untuk datang kepada Tuhan. Dan kita harus betul-betul membuka diri kita. Dan biarlah Tuhan datang dengan nyaman tanpa ada rintangan ke rumah kita. Tidak ada. Bapak Ibu, setiap kali kita mau berdoa saja pasti ada halangannya. Tetapi jadikan halangan itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Dan mari kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan ini hanya butuh kita membuka pintu. Kita payung mengatakan, aku berdiri di depan rumah dan mengetuk. Siapa yang membukakan pintu, aku akan datang dan mendapatkan dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perhatian Tuhan, keputusan Tuhan, itulah yang harus kita perlukan. Dan firman Tuhan hari ini memberikan 4 gambaran ini. Mari kita lakukan bersama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang mendidik, mengajarkan kami, supaya kami mengerti, supaya kami memahami kehendak kerinduan hati Allah, sehingga Engkau akan memberikan sebuah keputusan yang luar biasa, yang memberikan apa yang kami cita-citakan dan harapkan. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah rahasia firman yang sudah kami dengar bersama itu Allah singkapkan lebih dan lebih lagi, supaya perjalanan hidup yang Engkau percayakan untuk kami jalani, lewati, biarlah kami lalui semuanya dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus berbicara lebih dan lebih lagi, supaya hidup kami terus memuliakan Tuhan. Baik di rumah tangga kami, di tempat kerja, di tempat kami bergaul, di sekolah, dimanapun kami berada, hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.